SUV dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Tahunnya ini muda banget, 2021. Ya, like a new lah ya. Nah, warna mobilnya putih, tapi sebelum kita review mobilnya, aku mau ngingetin ke kalian untuk terus dukung channel KPM TV dengan cara kalian like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung aja kita review mobilnya. Bahannya plastik warna hitam. Terus ke bagian headlamp, ini headlampnya juga ada pipih kecil. Dia udah full LED ya, ada lampu LED DRL-nya juga. Terus ini ada washer lamp buat ngebersihin headlampnya. Dan di bagian bawah ini dia ada lampu sen, cuman dia masih yang bolong biasa ya. Terus di bagian depan dia ada sensor parkir. Terus ini ada ciri khas Pajero banget ya ini. Dan okay, lanjut ke bagian samping. Nah, untuk ban dia pakai ban Bridgestone. Untuk ukurannya di 265/60 dan dia pakai ringnya itu 18. Untuk velg dia 2-tone dan modelannya udah modern banget dan keren banget ya. Okay, untuk spion ini dia chrome ya, dia nggak selalu warna body dan dia udah retract juga. Jadi kalau kalian lock unlock mobilnya, ini udah bisa ngelakuin sendiri gitu. Terus di sini dia juga ada aksen lampu senya dan di bagian bawah dia pakai plastik gitu, hard plastik. Dan di bagian bawah ini ada push step, terus handle pintu dia chrome dan ada smart entry-nya. Kalian tinggal pencet aja kalau kalian mau tutup dan kalau kalian mau buka, asal kuncinya dekat. Terus di bagian samping ini ada chrome tapi nggak terlalu banyak lah chrome-nya. Di bagian atas dia ada roof rail dan tangki bensin itu ada di sisi kiri. Oke, sekarang kita mau lihat ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang di atas ini dia ada spoiler, ada high mount stop lamp, kaca belakang dia udah di fogger, terus dia juga pakai kaca filmnya Vicool ya. Terus untuk stop lampnya dia modelannya yang ke bawah gitu. Ini dia udah LED, terus lampu sein juga udah LED di bagian belakang, lampu mundur juga udah LED. Nah, di sini dia ada emblem Dakar, di sebelah sana dia ada emblem Pajero Sport. Dan sensor parkir di bagian belakang itu dia ada 4 titik ya. Terus ini di bagian bawah ada lampu multi reflektor dan di bagian bawah ini ada aksen kayak kotak-kotak gitu. Oke, ini kamera mundurnya. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Tiga baris. Untuk space bagasinya sisanya ini nggak terlalu besar tapi oke lah ya, masih bisa simpen barang. Terus di bagian bawah ini ada P3K, terus segitiga pengaman, semuanya masih lengkap ya. Ini ada baut untuk ban serep di bagian bawah. Terus di kanan ada tempat penyimpanan juga, di kiri juga kalian bisa simpen barang. Dan kalau mau bawa barang banyak ini tinggal dilipat aja, tinggal ditarik kayak gini gitu. Oke, di belakang ini juga ada lampu. Oke, langsung kita mau bahas ke bagian interior. Oke, untuk di bagian interior, di bagian tengah kita mulai dari bagian pintu dulu ya. Untuk door trim ini dia bahannya hard plastik, terus ada warna silver metalik dan ada black pianonya di sini. Terus untuk handrest di bagian door trim ini dia nyaman banget karena dia bahannya kulit dan empuk gitu. Terus ada satu buah cup holder, ada hand grip, jadi buat ngebantu kalian untuk naik ke mobil ini karena kan cukup tinggi ya. Ada hand grip lagi, ada hook, ini rear AC untuk di bagian belakang.
di belakang bisa buat 2 orang, di bagian tengah bisa buat 3 orang. Tapi untuk headrest dia cuma ada 2. Ini ada armrest dan ada 2 buah cup holder gitu. Kalian bisa taruh minuman di sini. Ada tempat penyimpanan. Nah, ini ada colokan 150 watt ya. 220 volt. Terus ini ada ngecolokan USB, kalian bisa charger handphone, ada 2 colokannya. Terus di bagian atas ini ada lampu baca dan kalian bisa atur fan dari AC di bagian belakang gitu. Kalian bisa on off. Di bagian headroom ini nggak terlalu luas, leg room cukup luas lah ya. Itu di bagian belakang ada rear AC. Oke, sekarang kita mau bahas ke bagian depan. Oke, lanjut lagi bahas interior di bagian depan. Untuk power window yang auto itu cuma di bagian driver aja. Terus ada lock unlock, ada 1 buah cup holder, tempat penyimpanan. Di kanan ini pengaturan untuk spion. Terus ada start stop engine juga. Untuk pengaturan joknya yang elektrik cuma di driver aja ya. Di bagian depan sebelah kiri itu dia masih manual. Ada hand grip. Terus dashboard depan di bahannya hard plastik. Dan speedometer dia udah digital. Kilometernya di 15.000 ya. Terus untuk steer dia bahannya kulit. Di belakang steer ini dia ada pedal shift. Di kanan ada cruise control. Terus ada untuk telepon juga, dan di sebelah kiri untuk audio dan MID sih gitu. Di bagian tengah, di bagian entertainmentnya, ini dia pakai aksen black piano. Terus untuk head unitnya kayak gini. Nah, kita lihat. Nah, ini kalian bisa konekin handphone kalian ke head unit gitu. Terus ini ada lampu hazard. Ini buat kayak kasih tahu gitu kalau kalian belum pakai seat belt. Terus rear AC, AC-nya dia ada dual zone tapi untuk fan dia masih satu ya. Dan di bagian bawah dia ada colokan USB dan power outlet. Terus ini transmisinya, electric parking sama tempat penyimpanan kecil biasa buat taruh kunci, 2 buah cup holder. Dan di samping-sampingnya sini dia pakai chrome, jadi mewah banget. Terus ada perpaduan juga warna silvernya. Nah, mobil ini itu udah ada fitur kalau dibilang UMC itu, jadi kayak stop otomatis gitu loh, jadi mengurangi kecelakaan gitu. Di bagian bawah di sini dia ada konsol box. Oke, di atas ada kaca, udah ada lampunya, ini lampu baca, dan spionnya dia udah auto dimming. Terus ini buat buka sunroofnya ya. Nah, sunroofnya ini cuma di bagian depan aja nih gitu. Nah, dia 4x2. Terus udah, mungkin sebelah sini, di sini dia ada laci penyimpanan. Nah, masih lengkap ya semuanya, ada buku-buku, terus bekas servisnya gitu. Untuk harganya kalian langsung chat kali aja di 081384x377, atau mau lihat stok Pajero kita yang lainnya. Kita lagi ada Pajero 2020 dengan kilometer 700 perak. Nah, kalian langsung cek aja di website kita. Terus kalian langsung subscribe supaya nggak ketinggalan video-video stok mobil atau van yang terbaru. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you guys.